Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari makanan burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Anak-anak, raja dan ratu Israel sangatlah jahat. Kenyataannya, Alkitab berkata bahwa Raja Ahab melakukan hal yang lebih jahat untuk membangkitkan amarah Allah lebih daripada seluruh raja-raja jika dikumpulkan bersama. Ia adalah pria yang sangat jahat. Karena Ahab menjadikan seluruh bangsa itu jahat, maka Allah mengirimkan kekeringan ke seluruh tanah itu. Tanpa hujan, semuanya akan mati. Tanpa hujan, tidak ada makanan yang bisa tumbuh. Ahab pastinya akan mendapatkan apa yang sepantasnya didapatkannya. Tetapi bagian yang rumit di sini ialah Allah meminta Nabi Elia untuk memberitahukan hal ini kepada Ahab secara pribadi. Bisakah kamu bayangkan betapa takutnya Elia memberitakan kabar buruk ini kepada raja? Raja pastinya akan membunuhnya. Ya, Elia ketakutan. Tetapi ia bekerja bagi Allah yang Maha Kuasa. Ia memberikan Raja Ahab pesan tersebut dan kemudian pergi ke Sungai Kerit di mana Allah telah perintahkan ia untuk pergi. Allah memiliki rencana yang indah. Setiap pagi dan malam, burung-burung gagak yang hitam yang besar mengunjungi Elia dan membawakan makanan baginya. Diyakini bahwa gagak-gagak ini memberi makan Elia selama 1 tahun. Anak-anak, Allah bisa saja meminta malaikat untuk memberi makan Elia, tetapi ia memilih gagak hitam yang besar sebagai gantinya. Pernahkah seekor burung membawakan kamu sesuatu untuk dimakan? Mungkin tidak. Kebanyakan burung menghabiskan hari-hari mereka untuk mengumpulkan makanan mereka sendiri. Itu bahkan merupakan keajaiban yang lebih besar ketika Allah memilih gagak, karena gagak adalah binatang yang egois dan memakan hampir segalanya, termasuk binatang yang sudah mati. Sekumpulan gagak terkenal terbang menukik dan menghancurkan seluruh panen. Allah mempedulikan ciptaannya. Ayat hari ini berkata bahwa ia memelihara gagak. Meskipun gagak itu tidak peduli
untuk menanam di taman atau menyimpan di lumbung. Anak-anak, jika ia memelihara burung-burung, pikirkanlah betapa lebih pedulinya dia terhadap kamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil melalui renungan pagi ini. Belajar dari burung gagak yang tidak pernah menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Anak-anak, ingatlah bahwa betapa jauhnya kamu, anak-anak Tuhan, melebihi burung-burung itu. Kalau saja Allah memelihara burung-burung itu, maka tentunya ia akan lebih peduli terhadap kamu. Allah mengerti, Allah peduli semua kebutuhanmu, dan ia berjanji akan menyediakan segalanya bagimu untuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidupmu. Terima kasih kepada Tuhan yang bukan saja memelihara burung-burung di udara, tetapi ia juga berjanji untuk memelihara, untuk melindungi, memberikan kepedulian terhadap kita. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. There's nothing